cara downloadnya tuh gampang ya guys. Kalian tinggal klik tombol warna hijau, udah gitu doang, simple. Ada yang nanya, banyak yang nanya, banyak yang ngebacet katanya, mana cara downloadnya. Kadang aku suka kesel, tapi ya sabar aja lah, udah amat lah. Ini adalah versi 1.11.0.23. Ini adalah official, jadi resmi. Bukan beta, jadi resmi. Ini banyak banget animasi yang terbaru dari Malai, item-item dan sebagainya. Kalau untuk POG ini belum ada guys. Entahlah POG itu kapan dan bagaimana. Terus di sini kalau kalian kan ada pojok kiri gitu, seat. Nah di sini banyak banget guys, ada Evie, Evelle, Bamboo Forest, Progress, Masa, Stronghold, Taiga, Bay, Survival gitulah. Kalau kalian buka seat, God, ada tombol di pinggirnya gitu. Terus apalagi ya, kita langsung aja ke gameplaynya. Tuh kita langsung di bambu forest, apa sih ya, bambu-bambu gitu, di bambu-bambu gitu guys. Ini bisa dipakai kartografi, ini gunanya buat bikin map. Jadi ya kan mapnya segede gini ya, segede gaban kecil. Terus kita perbesar, masih tetap ya, gimana sih, mohon maaf ya karena saya kurang tahu. Oh mungkin gini ya, kita kecilin dulu lah. Salah coy, bukan gitu. Ini yang warna putih coy. Ini tuh bisa di up levelnya sampai level 4 guys. Nah tuh, ini level 1 guys. Tuh jadi agak apa ya, agak diperkecil gitu. Ini level 2, level 3, level 4. Nah, kalau level 4 tuh kayak kecil banget, guys. Jadi ini harus kalian apa ya namanya tuh, kalian survival dan bisa besar-besar gitu. Itu itemnya nggak bisa dibuka. Terus ya di sini ya guys, ini masih sama apa namanya tuh, bisa bakar-bakar daging segala rupa di sini. Nah seperti itu. Terus kalau ini ada trik baru guys, kalau kalian pengen asapnya lebih tebal, itu kalian pakai jerami dan boom, lihat. Oh my god, panjang kan? Tuh lihat ya. Kita lihat dari samping tuh. Banyak kan? Oh my god. Kita simpen di sini, guys. Nah. Oh iya. Nah, terus ini kalau misalnya kalian punya barang-barang yang di ancient, kalian bisa di apa namanya tuh, di normalin si barang-barangnya dan bisa jadi ini guys,
gitulah energi apa sih namanya tuh. Terus di sini kalian bisa bakar diamond atau bakar-bakar batu-batuan gitu, dan ini tuh bakalan lebih cepat daripada yang sebelumnya, pembakaran sebelumnya gitu guys. Dan lihatlah ada efeknya, bagus guys. Nah gitu. Terus di sini buat ngebakar-bakar namanya makanan guys, smoker namanya tuh. Jadi makanan-makanan kayak ikan, daging segala rupa itu bisa bisa kebakar dua kali lipat gitu ya, bisa mastang dua kali lipat. Terus di sini tuh ada yang namanya banner, Elijah banner gitu. Tutinggal, keren kan? Versi sebelumnya tuh kan nggak ada ya guys, ini hanya di versi ini. Terus yang ini kita bisa bikin banner seperti ini, kalian bisa pilih sesuka kalian, banyak kok pilihannya tuh. Nah seperti itu. Ini nih yang saya suka, yaitu buat motong-motong stone guys. Jadi kan kalau misalnya kita mau bikin yang kayak gini, di sini cuma butuh satu stone doang. Kalau misalnya kalian survival kan, kalau yang lain itu kan suka banyak ya potongan-potongannya, kayak yang ini yang itu kan, itu butuh lebih dari satu stone ya. Kalau di sini tuh cukup satu stone aja. Terus di sini kalian tahu lah ini buat apa, buat bikin buat bikin tulisan, buat bikin tulisan. Kebentar. Aku tuh suka. Nah, jangan lupa kalian subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Kalau link ini nggak ada di deskripsi, berarti sudah di-banned sama Mojang. Jangan khawatir, karena setiap minggunya pasti ada updatean terbaru lagi. Ayo subscribe supaya guys ke overclock. Pencet itu guys, kepencet itu searchingan, supaya channel ini bisa 50k. Dan di sini tuh buat bio gitulah, pokoknya tempat pembuatan pupuk. Terus kita tuh bakalan, kalau misalnya barang-barang gak cuma biji-bijian doang, barang yang tidak diperlukan kalian bisa di sini. Terus nantinya dia dipupuk guys, seperti itu. Tuh jadi pupuk kan, lihat. Jadi pupuk, set, tuh lihat, jadi pupuk, beres kan. Oke, kita simpen guys. Terus yang di sini yaitu kalian kalau misalnya pakai barel, kalau cheese kan ya, kalau disimpan di sini tuh nggak bisa dibuka ya. Tuh nggak bisa dibuka. Kalau kita pakai barel itu kalian bisa nyimpen guys. Aduh, kepencet guys, mohon maaf. Aku suka kepencet gitu. Kalau pakai barel tuh kita bisa nyimpennya di dinding. Oke, terus kita nih, ini pillagernya ya, ada sedikit pakai baju gitu ya. Nah ini tuh sekarang ya, kalau banteng ya, si bantengnya tuh kalau nyerang si pillager apalah pokoknya, itu si kepalanya tuh agak panjang gitu, lucu deh. Lihat-lihat ya, dia mengejar
itu. Sundulannya itu jadi kepalanya tuh agak memanjang gitu. Nah, setelah itu ini iron. Nah, kita pakai ini. Kan kalau di versi sebelumnya ya, si ini tuh kalau nyerang si apa? Iron Monster Iron itu ya rada ngedelay, rada ngebug. Sekarang tuh langsung, guys. Langsung nyerang, guys, tuh. Langsung nyerang semuanya. Tuh, udah mati dia. Nah, seperti itu. Terus belajar ini samalah. Terus kita lihat di sini. Nah, kalau di malam hari Ontarap, aku nyebutnya Ontarap, ini enggak tahu namanya apa. Itu bisa menghilang, guys. Bisa menghilang. Tuh, lihat, guys, bisa menghilang kan? Oh my god, bisa menghilang, guys. Dasar kau nih. Tuh bisa menghilang, guys. Jadi kalian ini fungsinya buat ini, guys. Buat apa namanya tuh? Kita lebih terangin lagi. Kalau di malam hari ini bisa buat pertahanan hidup, guys, supaya ya mereka itu enggak apa namanya tuh enggak mati gitu. Kalau dia siang itu bakalan seperti semula, dan dia tuh pakai susu atau pakai meal buat ngehilangin efeknya, guys. Nah, seperti itu. Kan ini adalah musuhnya tuh zombie terus segala rupa. Terus di sini ya, kan kalau misalnya kita nge-swam villager, dan apa namanya tuh si villagernya tuh belum ada pekerjaan, kalian pakai bio-bio gitu, dia otomatis jadi pekerjaannya tuh jadi pam petani gitu ya, guys. Terus di sini juga kalau kita kasih apa namanya tuh kasur di apa namanya tuh di luar, otomatis si pelajar ini bakalan apa namanya tuh bakalan bakalan tidur, guys, kalau misalnya udah malam. Nah, seperti itu, kita diemin dan boom, dia tidur kan, tuh tidur. Tidur dan tidur. Terus zombie segala rupa itu gak bakalan ngeganggu kalau villagernya lagi tidur di luar gitu, guys. Jadi don't worry, karena bakalan dijagain oleh Iron Monster Iron gitu. Nah, tuh kan langsung diserang, guys, tuh. Tuh. Langsung diserang, guys, tuh. Tuh, langsung diserang. Okay, terus dari updatean di sini, guys. Di bell, kalau misalnya nggak ada efek apa gitu, itu bellnya tuh masih maju mundur ya, guys, masih normal baik gitu ya, masih maju mundur gitu, guys, tuh. Kalau kita ngasih efek garis miring efek at be bad omen 90 ini efeknya beda tuh, agak kiri kanan tuh, kiri kanan gitu.